Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam sukses gah. Saya Nur Ulfah Umairah binti Rosdi, wartawan dari TV Sukses. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya menembual cikgu? Boleh-boleh insyaAllah. Apakah konsep aktiviti mencari harta karun ini diadakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada adik Ulfah selaku wartawan TV Sukses yang sudi menemubah saya pada hari ini. Jadi kita dalam program Family Day SK Saujana dan kita sekarang ini menuju ke Diru Beach Resort di Kuantan dan kita singgah di RR Fasin. Jadi untuk aktiviti yang pertama, aktiviti mencari harta karun. Mencari harta karun yang melibatkan semua warga Sukses. Jadi konsepnya macam ni. Dia ada beberapa soalan yang perlu dijawab. Dan untuk di RR Prasim ini, dua soalan yang perlu diselesaikan. Diselesaikan. Dan ianya akan bersambung di resort Diru nanti. Jadi mana-mana kumpulan, grup yang dapat menjawab soalan dengan betul dan tepat, begitu juga dalam masa yang pantas, dikira pemenang. Apakah objektif aktiviti mencari harta karun ini dilaksanakan? Ya, di antara objektifnya adalah untuk kita mengeratkan lagi hubungan sesama warga Sukses dan kata untuk menimbulkan rasa keseronokan, dalam kita menjayakan program Family Day untuk tahun ini. Jadi saya tengok tadi masing-masing kata bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jawapan dan saya tengok memang di kalangan ahli-ahli keluarga dan juga grup daripada bilik itu, maksudnya mereka ni berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jawapan supaya akhirnya nanti akan dapat mengemukakan jawapan yang betul, tepat dan juga pantas. Okey, itulah konsepnya. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.